Wah, akhirnya kita pulang rumah juga ya sayang. Sekarang setelah kita pulang bukan lagi bertiga, tapi sudah berempat ke taman si Cheryl. Iya ya Pak, Mama juga senang sekarang Sherin sudah punya adik. Sayang, sebentar ya, saya mau ke mobil dulu turunin barang-barang kita. Kamu gendong Cheryl dulu ya. Sherin, ayo ikut Papa. Mama mau jagain si adik dulu ya. Sherin juga mau bantu Papa turunin barang di mobil. Enggak usah sayang, kamu kan masih kecil. Ah, Sherin kan udah kakak. Ah, anak Mama nangis. Kamu pasti haus ya. Ya udah, ayo ke kamar. Mama mau siapin susu dulu. Nah, ayo sayang, biar nanti Mama antar kamu ke kamar. Kita pergi ke kamarnya Sherin. Nah, di sini Sherin tidurnya bareng kakak ya. Ini dia tempat tidurnya, sudah sampai. Sayang, tidur di sini dulu ya. Sebentar lagi kakak kamu pasti akan datang temenin kamu. Sebentar ya, jangan nangis. Nah, benar kan? Ini kakak Sherin udah datang. Sherin sayang, Mama mau bikin dulu adik susu. Sherin, temenin Sherin di sini ya. Kalau ada apa-apa, segera panggil Mama, oke? Tenang Mama, Sherin akan jagain adik dengan sungguh-sungguh. Mama gak usah khawatir, Sherin bisa diandalkan, tenang saja. Adik sayang, kok nangis? Kakak kan ada di sini temenin adik. Adik jangan nangis lagi ya. Jangan nangis adik. Sebentar, Mama lagi bikin susu. Ayo main sama kakak. Main apa ya? Kita main. Adik suka nggak main kayak gini? Atau main ciluk? Rasanya baru aja kemarin bikinin susu buat Sherin. Sekarang udah bikin buat adiknya Sheryl. Sayang, kamu ngapain di sini? Udah nggak sakit luka bekas lahirannya? Papa. Nggak, Pa. Udah mendingan. Ini lagi bikin susu buat Sheryl. Wah, Mama. Sini biar Papa saja yang bikin susunya. Mama kan juga masih dalam pemulihan. Papa nggak usah khawatir. Mama kan ini strong woman. Oh ya, ngomong-ngomong, itu Sherin lagi jagain Sheryl di atas. Sherin jagain Sheryl? Emang bisa Sherin jaga Sheryl? Si bayi kok jaga bayi? Papa, aku nggak yakin gitu. Tuh, lihat. Sherin udah pinter kan jagain adiknya. Mereka main bareng tuh. Gimana? Sekarang Papa percaya kan? Oke, ternyata Sherin memang benar-benar udah jadi kakak sekarang ya. Ciluk-ciluk, Ma. Ada Mama Papa ternyata. Ma, minumannya Sherin mana? Itu dia. Mama, sini biar kakak Sherin aja yang kasih minum ke adiknya, Ma. Sherin mau kasih minum ke adik Sherin. Ya, Ma. Boleh kan? Biar kakak yang kasih minum susu adik Sherin. Beneran? Ya sudah, ini sayang. Yeay, asik. Sherin, hati-hati ya kasih minumnya. Jangan sampai adik tersedak. Iya, Mama. Sherin tahu kok. Ini Sherinnya hati-hati kasih minum adik. Setelah punya adik, si Sherin jadi kelihatan makin dewasa ya, Ma. Udah nggak salah ya kita kasih adik ke Sherin. Iya dong, Pa. Sherin kelihatan senang banget. Terus sekarang udah punya adik dia. Mama, Papa, iya. Adik Sherin udah ketiduran, kekenyangan minum susunya. Iya, sayang. Kalau Sherin belum mau tidur. Sherin masih mau jagain adik di sini. Biar Sherin tidur bareng adik aja di sini ya, Mama. Wah, Sherin memang kakak yang baik. Adik belum bangun-bangun juga. Padahal udah dari tadi tidurnya.
Sirin tidur dulu. Itu suara Cheryl. Cheryl, Cheryl, kenapa kamu nangis sayang? Cheryl. Adik Cheryl mana? Ternyata adik Cheryl ada sama mama ya. Cheryl kira ini Cherylnya hilang. Ya ampun sayang, mama sampai kaget loh. Cherylnya sama mama. Mama sih nggak bilang-bilang Cheryl. Kan Cherylnya lagi tidur sayang. Tapi syukurlah kirain adik Cheryl hilang. Hei, mandi. Cheryl senang ya bisa mandi sama adik. Ini mandi pertama kalinya loh bareng-bareng adik. Cheryl jangan banyak gerak, nanti kena adik airnya. Nah, ini mama mau shampooin dulu rambutnya adik. Ini ciprat-ciprat air. Sudah sayang, adiknya masih kecil, jangan digituin dong. Tuh kan Cherylnya udah takut nih. Cherin, sudah stop ya sayang ya. Mama, itu adiknya malah senang kok main air kayak gini. Adiknya suka dimainin sama kakak. Sudah sih, Cheryl senang kan? Cheryl senang main di sama kakak, ya kan? Wah, Mama, kelihatannya adik Cheryl masih suka mandi. Wajahnya sedih setelah diangkat dari tempat mandi tadi. Adik sayang, jangan sedih. Kalau kelamaan nanti sakit perut. Sakit tidak bagus untuk adik Cheryl. Semangat ya, kui-kui. Bah, kui-kui. Kakak Cheryl makin pintar aja ya. Tunggu sebentar ya, jangan banyak gerak. Mama mau pakein bedak nih di badannya biar wangi, sehat, segar. Semua dapat giliran. Mama geli, Mama. Aduh geli, Mama. Mama main-main. Geli. Sini biar mama tambah gelitik. Ayo ayo, siapa yang badannya udah wangi? Sini. Nah, oke, kesayangannya mama, semua sudah beres. Kalian sudah terlihat sangat cantik sekarang. Wah, anak-anaknya mama lucu banget pakai baju yang ini. Cheryl, coba lihat ke mama sini sayang. Nah, wah gemes banget nih. Cheryl sama Cheryl bajunya samaan. Mama mau foto dulu ya. Sebentar ya sayang, jangan goyang-goyang. Oke, lihat ke mama sekarang. Oke, gaya ya. Satu, dua, tiga. Wah, cantik bener. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Mama gimana? Hasilnya bagus kan? Nah, Mama, kan Cheryl sama Cheryl udah cantik nih. Kita pergi ke taman bermain yuk. Pergi ke taman bermain? Wah, boleh juga tuh. Nanti Mama ganti pakaian dulu terus tanya Papa ya. Bener ya, Ma? Asik, asik. Kita pergi ke taman bermain. Cheryl dan Cheryl. Cheryl senang kan? Nanti kita bakal tunjukkan ada banyak sekali badut-badut, odong-odong, dan mainan lainnya. Mama, ayo cepat. Cheryl udah gak sabar pergi ke taman.